Gilang berapa tahun Gilang? 14. Gadis? 13. Yeay. Kiswa Zuhari tak sengaja kita bertemu. Gadis. Saya inisiatif kita mau ceburin Gilang. Semoga dia nggak tahu sih, itu dia lagi ngopi dulu. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Jadi kita masih di daerah Mega Mendung di Puncak. Dan saya bengep banget teman-teman, baru bangun. Tadi ini jam 7 pagi. Cuacanya anget panas. Panas dingin. Jadi ada matahari, terus ada cuaca dari Puncak juga. Dan kita mau kerjain piano Tiger Wong atau Gilang. Kita mau ceburin dia. Tapi sekarang dia lagi main itu dulu tuh, main apa namanya? Raket bulu tangkis. Kita sekarang mau ngarap dulu, isi dulu perutnya, karena perut itu yang paling utama teman-teman. Ya. Dan sekarang kita lagi liburan dulu, nyari-nyari ODGJ-nya nanti lagi. Beberapa part lagi, mungkin minggu-minggu depan baru nyari-nyari ODGJ lagi gitu. Sekarang kita rehat dulu, kita refresh dulu otak kita untuk bisa fresh kembali untuk mencari ODGJ lainnya. Tapi seru juga nih kalau misalnya nanti cari ODGJ bareng Gilang, ini mantap juga nih kayaknya nih. Ya ada teman-teman yang mau tahu kelanjutan seperti apa, tonton video di Fokus sampai habis, oke? Ini si gadis sama si Gilang kayak nggak bisa main raket. Jadi gadisnya kalah mulu. Coba kita pinjem raketnya, kita lawan Gilang. Lang, lawan laku ya Lang ya. Iya, yuk. Biar semangat. Ya teman-teman, tadi si Gilang udah main bulu tangkis, main raket, terus sekarang dia lagi ngopi. Tapi yang lain tuh, yang teman saudara-saudara saya tuh udah pada nyebur kan, tinggal piano doang nih, tinggal Gilang doang yang belum. Saya inisiatif kita mau ceburin Gilang, semoga dia nggak tahu tuh itu dia lagi ngopi. Dia lagi mandu anak-anak seperti layaknya kors. Coba dia belakang. Mata buka kali ya. Ngapain lah? Kopi. Kenapa?
masih dingin. Masih dingin. Lu kakinya aja udah basah, masih dingin banget, makanya masih dingin. Iya benar, masih ya. Ah, enggak, kak. Ayo, ya, emang gitu ya, kalau senjata makan tuan udah ya, gue bilang, saya kita masuk hidung. Buka bajunya. Kalau gini sih lanjutnya berenang. Kaget, kalau kaget. Kalau gini lanjutnya berenang. Gilang berapa tahun Gilang? 14. Gadis? 13. Yeay. Yeay. 10 tahun. Tes. Jadi suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang tak menanggungkan kembali mengenal cinta. Gilang gimana? Gadis cantik gak? Ya teman-teman, tadi kita sudah selesai iseng-iseng berenang pagi-pagi, olahraga bareng ya kan. Tapi kayaknya si Gilang ini suka nih sama ponakan saya nih, si gadis namanya. Sekarang itu di bawah nih lagi nyanyi-nyanyi dia di itu. Lagi lagunya Anji, dia ya kan. Di suatu hari tanpa sengaja. Ini kayaknya cuman karena si Gilang ini umurnya 14 tahun. Gadis 13 tahun. Yang ponakan saya namanya gadis 13 tahun. Cuma beda setahun gitu kan. Terus tadi berenang juga, berenang main bola bareng ya kan. Kayaknya Gilang suka nih. Dan sama juga, gadis juga kayaknya suka. Tapi ya cuma sebatas suka ya, bukan yang pacaran-pacaran juga. Karena kan memang masih apa namanya, di bawah umur. Jangan ditiru, ini cuman ya untuk have fun aja, senang-senang aja, bisa kenal bareng. Karena memang ya
yang seharusnya itu memang umuran-umuran segitu belum boleh, yang namanya pacaran segala macam. Sebenarnya juga pacaran itu nggak boleh gitu, tapi ya buat apa sih namanya, menyemangati hidupnya, menyemangati belajarnya, semangat belajar semuanya segala macam. Kayak gini suka dia. Ya udah teman-teman, mungkin segitu saja video saya bermain sama piano di sini di Villa Zoya ini. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau apa. Dan jangan lupa juga di subscribe juga channel Alif Wafi, biar semakin tambah terus subscribernya, biar saya semakin semangat teman-teman buat video. Jangan nanti jomplang nih viewer saya nih, dari subscriber 92.000 sekarang viewersnya ya nggak ada 500 ya kan. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena memang sibuk kerja ya penontonnya. Jadi kalau bisa sambil kerja langsung tonton aja channel Alif Wafi. Oke, saya Alif Wafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.